Halo everyone, here's me again Anis, welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman cara aku mutihin badan aku dan cara aku mutihin lipatan-lipatan di area yang hitam. Dan ini menurut aku produk yang benar-benar worth it to try, karena aku sendiri udah pakai dari lama dan aku pengen sharing ini, sharing pengalaman aku menggunakan produk ini, dan kamu nanti bisa lihat hasilnya memang sebagus itu. Nah, jadi teman-teman, aku tuh udah pakai produk ini lama ya. Jadi udah aku pakai satu paket itu udah habis, dan ini aku pembelian yang kedua ya, teman-teman. Jadinya aku rasa cukup untuk nge-review ini karena memang sebagus itu dan aku cinta banget. Akhirnya aku beli lagi satu paket ini untuk merawat kulit aku biar tetap putih gitu ya. Nah, satu paket ini kamu tuh dapat banyak banget produk yang bantu badan kamu itu bisa lebih glow up, bisa lebih putih ya dan bersih mulus gitu. Aku akan kasih tahu apa aja satu-satu ya. Jadi kamu akan mendapatkan scrub ya. Scrub ini penting banget untuk mengeksfoliasi kulit kita supaya kulit kita itu nggak kelihatan kusam gitu. Ini scrubnya. Lalu kita akan mendapatkan body washnya yang super wangi banget. Terus kita akan pakai ini sumpah ini aku favorite banget sumpah, karena ini menurut aku the queen of this product. Ini whitening lotionnya. Lalu kita juga pakai, nah ini juga yang bikin kulit aku makin cerah di bagian-bagian di area-area yang gelap. Ini namanya infuse whitening mereka. Dapat dua satu paket kayak gini. Lalu kalian juga akan dapetin ini namanya sabun batangan moisturizer soap yang wanginya gak usah dijelasin lagi, ini enak banget wanginya. Aku yakin bakalan suka juga. Nah, itu dia paket SYB bibit pemutih yang udah aku pakai dan habis. Dan ini pouch yang kedua aku. So, kita akan review satu-satu apa aja sih fungsinya, kegunaannya, gimana cara pakainya dan kapan aku pakainya ya, biar kalian juga ada gambaran seperti apa sih step by step-nya untuk bikin kulit itu benar-benar putih, mulus gitu ya. Yang pertama, aku pastiin step yang pertama itu kita pakai body scrub ya. Body scrub di sini mereka itu semuanya menggunakan ingredients yang membantu kulit kita lebih putih ya. Di sini mereka tuh menggunakan arbutin, olive oil, vitamin dan moisturizer supaya kulit kita itu bisa putih dan bersih, pastinya putih bersih dan juga melembabkan kulit kita gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, karena mereka juga pakai olive oil, dia pakai moisturizer, jadi tenang aja, ini tuh produk bikin sehat kulit juga, jadi bikin kulit kita tuh tetap lembab gitu. Dan kamu harus tahu juga, produk yang aku pakai ini bukan brightening, jadi ini adalah whitening ya. Artinya kalau whitening itu memang produk-produk yang khusus untuk memutihkan badan kita gitu. Jadinya beda banget sama brightening yang hanya mencerahkan saja. Kalau ini memang dia diformulasikan untuk kamu yang pingin kulitnya lebih putih gitu ya. Jadi mereka itu memang pakai ingredients yang kuat banget untuk memutihkan badan kita menggunakan arbutin, teman-teman gitu. Menggunakan arbutin dan niacinamide. Itulah kenapa produk ini bisa banget untuk memutihkan kulit kita gitu. Teman-teman juga jangan sampai terkecoh sama produk-produk palsu di luar sana tuh banyak banget. Pilihlah yang ada hologramnya ya. Jadi kayak aku kasih contoh nih. Ini adalah body wash favorite aku dari SYB juga, bibit pemutih series. Ini dia ada hologramnya. Ini udah pasti original ya, teman-teman gitu. Dan jangan khawatir, semua produk yang aku pakai dan aku rekomendasiin yang aku sharing hari ini sudah aman, sudah ber-BPOM gitu. Dan memang klaimnya itu whitening bukan brightening. Jadi ini formulasinya untuk kamu yang pengen kulitnya lebih putih, natural gitu ya.
dan mencerahkan area-area yang gelap seperti di siku, seperti di bagian belakang leher, terus di bagian ketiak, terus di bagian dengkul, seperti itu teman-teman. So, yuk kita lanjut lagi reviewnya. Pertama, step pertama aku tuh sering banget pakai yang ini. Ini adalah SYB Body Scrub bibit pemutih. Ini mengandung arbutin juga ya teman-teman. Jadi memang untuk memutihkan. Ini aku kasih lihat seperti ini. Nah, wanginya jangan ditanya lagi, ini wangi banget bunga. Jadi pas aku pakai ini tuh benar-benar mood aku naik, relaxing banget wanginya karena seenak itu, flowery banget. Terus pas digosok-gosokin itu kayak dakinya mulai keluar gitu. Mengangkat sel-sel kulit matinya juga bagus banget, nggak sakit di kulit, tapi juga kerasa melembabkan gitu. Ada olive oil yang melembabkan kulit kita. Jadinya pas aku pakai body scrubnya ini benar-benar enak banget, dan setelah pakai body scrub, wow, bener-bener halus banget badan aku ya. Ini aku pakai setiap hari kalau misalkan aku pengen cepet gitu hasil putihnya. Jadi aku pakai setiap hari gantiin sabun mandi. Kalau misalkan kamu nggak suka setiap hari, kamu bisa pakai seminggu minimal 3 kali lah ya pakai scrubnya gitu. Nah, setelah scrub aku tuh pasti menggunakan body washnya mereka. Yang aku suka dari SYB bibit pemutih ini ada dua nih sabunnya, sabun cair sama sabun batangan. Jadi kalau misalkan kamu gak suka sabun cair, kamu bisa pakai sabun batangan. Nah, mereka ini juga sama-sama menggunakan arbutin untuk memutihkan. Jadinya semuanya itu berhubungan ya. Kalau misalkan kamu pakai satu paket ini, hasilnya lebih jauh, lebih cepat, lebih maksimal gitu. Kalau body washnya bibit pemutih Sarah's ini, wanginya tuh enak banget, busanya juga ada. Jadi jangan takut gak ada busanya. Dan ini wanginya tahan lama banget. Satu kamar mandi itu bener-bener awet banget wanginya. Sampai keluarga aku jadi ikut-ikutan pakai SYB bibit series pemutih yang ini. Dan semuanya suka. Bener-bener jujur ya, review jujur, semuanya suka sama wangi dari SYB body wash ini yang bibit pemutih. Bener-bener enak banget. Dan ini juga yang aku suka banget, dan aku seringnya sih pakai ini. Ini adalah SYB Moisturizer Soap Arbutin sama Olive Oil kandungannya. Wow, ini tuh smooth banget sabun batangannya. Jadi kayak gini teman-teman. Enak banget, sumpah ini wanginya bunga gitu. Dan menenangkan banget, relaxing, bikin soothing. Dan kalau dipakein ke badan, super halus banget asli ya, karena ada olive oilnya, dia juga kayak melembabkan dan wanginya awet parah. Jadi aku cinta banget sama produk ini, SYB yang moisturizer soap ini, bener-bener the best banget. Dan lagi-lagi dia ada kandungan arbutinnya, jadi memang untuk memutihkan badan kita gitu. Nah, itu dia tadi sabunnya yang aku suka banget gitu ya. Selanjutnya kalau udah pakai sabun, biasanya aku pakai lotion. Ini adalah step yang menurut aku penting banget untuk kamu pakai secara rutin, karena dia itu memang bikin kulit kita instantly bikin putih gitu. Jadinya enak banget, tetap melembabkan dan menyehatkan juga. Nah, jadi ini teman-teman body lotion yang aku suka banget, whitening lotion bibit pemutihnya SYB. Wah, the best banget. Aku baru pertama kali punya lotion yang emang bener-bener ngefek di kulit aku gitu loh. Kayak ini bener-bener ngasih hasil gitu loh. Jadi kayak gini. Terus teksturnya aku kasih liatin ke kamu. Nah, jadi kayak gini teman-teman, lotion dia tuh nggak lengket sama sekali di kulit kita, nyerapnya tuh cepat juga, dan wanginya dan enak banget lagi-lagi ya. Nah, ini dipakai di tangan, pokoknya di seluruh badan sih. Nah, ini aku pakai ya. Tuh kalau misalkan kamu bisa lihat, dia tuh nggak lengket sama sekali, dipakainya nyaman banget. Nah, kalau misalkan kamu rasa ini masih kurang putih, kayak ya ini udah beda ya, udah beda, ini lebih putih.
Kalau misalkan kamu rasa ini kurang putih, kamu bisa tambahin Infuse Whiteningnya SJB ya, yang ini. Ini Infuse Whitening emang dicampur gitu teman-teman sama body lotionnya, dicampur, dikocok dulu ya. Ini Infuse Whiteningnya, kita taruhin ke body lotion kita, sedikit aja. Nah, kayak gini. Abis itu kita blend. Nah, ini kamu bisa lihat, ini akan bikin kulit kamu itu jauh lebih putih. Tuh, bener gak? Tuh, beda banget kan? Ini kalau udah dikasih Infuse Whitening, tuh, jadi bener-bener beda dan hasilnya gak lengket yang aku bilang. Tuh, bagian sini aku tuh langsung berkurang hitam-hitamnya. Ini hasilnya teman-teman setelah aku pakai body lotionnya SJB yang Seres Bibit Pemutih dan dicampur sama Infuse Whiteningnya SJB juga. Bener-bener hasilnya instantly bikin kulit aku jadi super cerah, super putih dan mulus juga, dan sehat karena dia lembab banget juga karena ada olive oilnya serta ada arbutinnya untuk mencerahkan dan memutihkan badan kita. Nah, itu dia tadi rangkaian body care aku yang aku lakukan hampir setiap hari, dan aku udah habis satu pouch kayak gini. Ini pouch yang kedua aku beli karena memang efeknya bagus banget untuk kulit yang area-area gelap. Aku biasa juga pakai di ketek, di bagian-bagian siku, lutut sama belakang leher, jadinya bener-bener glowing dan putih banget bagian-bagian yang gelap gitu. Aku bener-bener suka banget sama produknya dan menurut aku ini the best banget. Lotionnya sama Infuse Whiteningnya wajib banget kalian cobain karena sedahsyat itu. Aku tuh di lutut aku kan agak hitam, terus sekarang jadi putih banget pakai lotion sama Infuse Whiteningnya, bener-bener kayak the best. Nah, sekarang aku pengen kasih tahu ke teman-teman produk yang aku lagi suka juga dan aku udah pakai juga. Ini efeknya bener-bener kayak keren banget. Aku juga udah cobain di adik aku dan emang bener-bener ini ngefek banget. Ini adalah SJB New Forte Red Chili Toner Badan dan SJB Whitening Cream Lipatan Kulit. Nah, ini menurut aku mereka berdua jodoh banget karena satu sama lain itu melengkapi banget. Jadi ini tuh toner ya, basically ini adalah toner yang mengandung glycolic acid yang untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita. Dia juga mengandung allantoin, dia juga mengandung niacinamide, makanya mencerahkan dan bisa mengangkat sel-sel kulit kita. Jadi ini tuh pakainya di daerah ketek aku biasanya, sama di bagian lutut dan bagian siku yang pokoknya yang gelap. Jadi aku kayak ambil kapas gini teman-teman, kayak ambil kapas, terus aku kayak taruhin toner secukupnya kayak gini. Terus biasanya aku akan taruh ke misalkan ini ketek ya, ini ketek aku jadi kayak gini. Nah, digini-gininya tuh agak lama ya teman-teman, biar tuh kotorannya tuh sel-sel kulit matinya bisa keangkat kayak gitu. Kalau misalkan udah selesai dikasihin toner kayak gini, dan ini dia juga produk yang the best banget, oke banget untuk dicoba. Ini adalah whitening creamnya dan ini cream yang dipakai setelah toner. Kita pakein di area yang kita eksfoliasi tadi. Nah, gini. Oh, setelah dikasih toner tetap dilembabkan dan dikasih efek kayak whitening gitu. Tuh kan, beda kan. Oke, jadi itu teman-teman. Ini aku pakai biasa di ketek juga, di daerah lutut, siku, pokoknya daerah yang gelap-gelap. Dan menurut aku ini efektif banget untuk memutihkan area-area itu sampai kayak lutut aku tuh udah nggak hitam sama sekali. Nanti aku kasih lihat fotonya. Dan aku happy banget sama produk ini. Dan aku akan repurchase lagi kalau misalkan ini udah habis. Jadi gitu teman-teman, kesimpulan aku pakai SJB Bibit Pemutih series mereka yang satu pouch ini mesti banget kalian punya karena
rasain sendiri, itu bener-bener kayak ngefek banget untuk memutihkan badan kita. Dan juga untuk keteknya, kalian juga perlu banget beli yang ini nih. Ini dua ini, wow, the best banget. Dipakainya harus rutin biar hasilnya juga maksimal. Kalau misalkan kamu pengen beli juga SYB bibit pemutihnya, nanti aku kasih linknya di bawah. Kamu bisa cek Instagram mereka juga. Nanti aku kasih linknya semuanya ya. Thank you so much everyone for watching my video. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. See you next time, bye.